kita masuk di area pasar burung tradisional di Kota Solo, sahabat. Kita lakukan jalan-jalan melihat burung-burung yang harganya murah. Pasarnya yang penjualnya dari desa-desa, dari pegunungan. Terus mantap-mantap, harganya itu murah-murah, sahabat. Memang ini pasar tradisional kayak gini itu memang harus kita lestarikan. Parkirannya luas sekali dan mantap. Apa aja yang di sini kita langsung let's go. Kalau Pak Pacitan datang kayak gini itu pengunjungnya langsung menggerutuk. Ikilah net dek tujuan. Ikilah ya net dek tuh. Umflower sampai nggak bisa mendekat karena Dek, kabar Dek? Alhamdulillah sehat. Ngopo iki? Ngene, Pak. Sehat selalu. Pitik endi, Dek? Kok nyalami jing anu no, video no. Kita mira lagi disalami. Yo ayam lakar bekisar. Oh, kawanmu di, Pak? Oh iya. Ayam besar di sana. Dejo lokal Wonogiri Troto. Pripun, Pak? Santan, ya. Pasang sak andane. Dejo. Oh. Oh, anakan, Pak ya? Anakan, pastol. Lokal Wonogiri. Tali lepas Troto. Troto. Dejo Troto. Lepas pastol, lepas Troto. Berat dikasih, Bro. Anakan. Berapa ngeplong dia? Kok buat dipendet jayu kan. Dolan ngisor piye? Wortokal, eh. Buat dolan ngisor dia. Ngisor. Oh, ini kalau di sini itu memang di bawah-bawah ya, sini sahabat ini kamu. Ini gawan mau wai? Karo sertu, karo nopo ontang wai. Masa gue kamu ya? Kirong atusan tak ada nge, kirong atusan ada nge. Oh, oh manuk gater-gater dia? Oke, okay, siap. Murah meriah ya? Murah meriah ya? Iya. Mantap-mantap, istimewa 400 ini, gacor. Dek, sun dia. Ya, sun, dia selalu. Oh, ini. Itu kalau itu Pak Pacitan baru dirubung pembeli ya. Sampai umflower nggak bisa mendekat. Saking ramainya ini, wah, dan gila ini. Nggak bisa mendekat sampai ini. Ini semua itu pedagang-pedagang ya, pedagang luar kota, luar Jawa, pedagang lokal pada ke sini. Memang harganya murah, tarif ini jual sendiri. Bos ya. Gak bisa mendekat Om Flower ke situ, ke tempatnya Pak Pacitan. Kita nanti saja ke situ, kita ke tempat yang lain dulu. Memang kalau hari Minggu memang kayak gini sahabat, pembelinya bludak. Siapa tadi? Awar-awar. Awar-awar. Kedua berapa di? 13. 11 siapa? 130. 130. Awar-awar. Oh, lanang ya, meling ya. Gawanmu apa di? Apa ini ku jongkangan, kuwalkian, oh. Kejantung gunung. Kejantung gunung berapa di? Kejantung gunung 50-an. 50-an. Iya apa bu, peci Malaysia ya? Iya, peci Malaysia, jongkangan, ayam awar. Peci Malaysia berapa sih? 50. 50 ribuan. Oh, peci Malaysia. Sama nanti mas? Sama nanti? Sragen. Sragen? Iya. Waduh, mana anak ini Solo ini? Nah, iya. Sama mas ya? Oh, jalan-jalan lagi. Wah, ini sampai budak. Gak bisa ke tempatnya Pak Pacitan. Ini double bubble.
Boleh diuntai ini mantap. Lah ya, anu Mas, bakul-bakul kene, bakul luar kota anu ya. Memang Pak Pesetan ini lagi viral, jadi dia paling murah. Ini yang berlokasi di pasar tradisional di kota Solo. Tidak bisa mendekat kita, jalan-jalan lagi. Muter-muter. Telu apa lima? Pasar ini. Nah ya, pasar yang ini ramai. Aku jangan Bali mulai. Nanti gula. Bali mulai. Pelanangnya gor kaya. Wedok. Sikun kira omong ya? 45 ini. 45? Murah no. Langsung tek. Tek. Just. Sebelah satu, bapak mau wae, mau wae. Cilik bro. Kilo, tengah pentel-pentel wae. Jiko kabeh, guys. Enak lho, guys. Yo. Bro. Sertumu bro, bro. Sertune kandang lho. Bos, iya Pak. Kawanan. Nggih, laris lancar. Dilayani sih. Ngati, iya dilayani. Ayo. Kok ngadi rojo tekan ini 2 jam tekan Monogiri 2 jam besok tuku mobil dewe macet apa wih kampanye berarti lu kampanye tuh kampanye harus balik mulai ya setanggung rasa mulai neng gue mantune kene yang cedak iya neng gue mantune yang cedak iya rasa mulai pastinya murah sekali, tapi di sini lah tempatnya penjual-penjual dari desa-desa dari pegunungan. Ya, kita lanjutkan perjalanan mau mendekat nggak bisa ini Pak Kalian baru melayani pembeli. Oh ini sama bakul-bakul sangat banyaknya sahabat di Jerman. Muter lagi. Ini penjual ayam. Anu Pak Pacitan go manuk komplit kok ya. Teko langsung disapu bersih. Murah. Yo ya, Pak Pacitan Pak. Par. Iki hutane apa kok besar lek? Hutan ya. Pacitan, Dirojo. Mas Pacitan. Asal lo nunggu. Ya rumah gue mulai mas? Kok ada kandang sih mas? Gila apa ini mas? Cici lagi berapa lagi? Hutan mulai? Cici lagi? Ini podo kan? Podo, nyeket? Seketewu. Ayam hutan seketewu. 50 ribu. Ayam hutan 50 ribu. Tapi mana saya ingat. Nah ya, murah meriah nih ini Depok ini murah meriah. Oh, nih Pacitan bersih dirukun orang. Jadi sahabat-sahabat, bila ada seorang pizzao mania sedang berada di kota Solo sempatlah mampir di sini. Kalau hari Minggu memang kayak gini sahabatku. Pasar mulai ramai sekali ya, meludak. Oh. Makan jalan-jalan lagi sahabatku, selamat dulu. Nah, ini ada tupai. Ya. Di rantai. Iya.
Sing dirantai payu to, Lek? Pajak, Om. Payu piro, Lek? 70.000, Bos. Sing dirantai. Sing dirantai. Sing dirantai. Nggih. Nonton-nonton, Lek. Nonton, Lek. Nyopot ora. Nonton. Nek masalah nyopote tak jamin, Bos. Maksud cek nyopot apa ora ngono lho. Ya terus, Bos. Kalau gigit ya tangane sobek. Ora nyopot ya? Nggih. Mung 50.000. Sak rantai nih, wis. Ya ini rantai nih bonus sih, bos ya. Oh bonus. Bonus. Kemarin kan beli 5. Nah, bonus. Oh. Iya emang kamu mau bonus tidak bu? 50.000 itu. Jadi disinilah biasanya untuk orang pacaran belikan itu jadi sahabat bu. Ini kecil. Masalahnya apa sih yang Mbah ini sudah mau beli. Mbah, gue putusnya sih, Mbah. Mbah, gue putusnya sih, Mbah. Daripada itu kok ini HP, belan HP pilih gue, Mbah. Mangannya apa tadi? Ini kalau ke isun. Gedang belum gedang? Ini mah amit pisang yang tenang biasa nih, Om. Biasanya mah amit pisang. Gedang belum ya? Memang pasar segala itu. Pak Markente. Nah, ini penjualnya dari Jogja balik ke motor kaget sangat meriah. Sangat jos. Sangat mantap. Oh, di sini. Ganti kandangmu. Kandangku enggak, Bos. Enggak. Wis nyetor di Solo ya. Nyetor di Solo. Tek, jos. Pak Markotop. Ya golek kandang nek Pak Market iki pengrajin. Ya Lek ya. Mahmu ya. Mahmu Klaten, Mas. Klaten. Aku tak rekomendasi dari Om Klawar nanti hubungi Om Klawar tak sampaikan jenengan. Iya, Mas. Iya. Mantap, mantap, mantap. Bro, kok mampir ning kiosku ya? Remule ngopo? Ya, siap. Lakukan jalan-jalan lagi, sahabatku, Power Solo. Menarik. Mau mendekat ini pak ramai ini katakan. Nah itu penjual viral ya itu Pak Pacitan. Datang langsung serbu, bakul-bakul. Soal harga bingung saya mau mendekat nggak bisa terus melaku lah terus melaku sih Dani beginilah pasar burung tradisional yang berada di kota Solo. Kalau setiap minggu sangat ramai sekali jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dan pasar ini setiap harinya buka, tapi kalau ramainya setiap hari minggu saja sahabatku Kidomania. Nah, kalau Anda sedang berada di kota Solo, sempatkanlah mampir di sini. Cukup sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.